Halo semua, sekarang kita mau review gitar ya. Ini ada Squire Telecaster Classic 50. Ini Cina, tahun 2016. Dia warnanya vintage blonde. Jadi Classic Fuck itu series tertingginya Squire. Ada sih klasik sorry, ada sih kayak artis series gitu, tapi ya 11-12 lah series tertingginya Classic 5 kalau untuk Squire ya. Ini yang Telecaster Classic 50 itu kurang lebihnya mirip seperti Avril 52-nya versi Squire. Jadi Classic seriesnya kan kalau Amerika ada American Vintage Reissue 52. Nah, kalau ini Classic 550. Oke. Dia maple, necknya maple, terus bodinya pakai pine, pine wood. Alnico pick up-nya, terus tuning machine-nya dia model Pluson gini, klasik gini. Tele banget sih. Tele kayak custom Fender 52 banget. Ini vintage belum deh ya, belum. Oke, kita coba demoin ya. Ini dari pickup neck. Gue pakai ampli Yamaha THR 10. Ini gue kasih mode crunch, crunch. Jadi gue lebih suka pakai clean yang agak crunch sedikit daripada clean bener-bener clean. Tapi gainnya gue kurangin, jadi bener-bener hampir menyerupai clean. Oke. Okay? Ini dari pickup neck ya. Soundnya khas Telecaster banget sih. Ini emang series tertingginya, jadi kelas sih soundnya sih. Wonky banget. Bahkan digadang-gadang ini bisa menyaingi Fender Max itu katanya sih. Untuk lebih pastinya lebih baik lo punya. Ini pick up middle ya. Middle itu antara neck dan bridge. Telecaster yang benar-benar twangkinya itu emang di middle-nya. Twang banget soundnya, gila. Ini bridge-nya ya. Soundnya khas banget sih Telecaster. Oke. Gua kasih drive ya. Dari neck. Asik. Ini middle ya. Ah, sorry. Soundnya sih gokil sih, gokil sih.
series tertinggi Squire, kayaknya lo mesti cobain deh, cobain bandingin sama Meksiko ya. Oke sih, dia lebih, kalau sama Meksiko standar, dia soundnya lebih vintage sih. Emang dia seri classic vibe-nya kan, emang seri vintage-nya dia. Oke lah, untuk dapetin vintage-nya, sound-nya sih kena sih. Kena sih untuk tipe Squire, kena sih, vintage-nya berasa sih. Yang serunya itu dia sound-nya kita bisa dapetin vintage-nya, tapi radiusnya dia tetap 9,5. Biasa kalau Fender yang klasik series-nya kan radiusnya kan 7,25, jadi maininnya agak susah nih. 9,5 lebih enak, lebih enteng main ini. Kelebihannya itu sih yang bikin oke okay juga nih gitar nih. Oke. Okay. Ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi ya. Jadi buat teman-teman yang pas lagi dengerin review ini, lagi nyari gitar ini, bisa didapetin di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi ready stocknya ada di situ. Jadi ada gitar-gitar lainnya. Jadi kalau teman-teman pas nonton video ini, jangan tanya, "Bang, harganya berapa? Masih ada gak?" Lebih baik langsung kepoin aja Instagramnya Bang Bong Musik Bekasi. Jadi apalagi Bang Bong Musik Bekasi emang jual beli gitar bekas. Jadi yang di demoin ini bisa aja pas gue demoin masih ada. Pas lo nonton, mungkin seminggu dua minggu dari video ini tayang udah habis. Bisa aja, tapi bisa aja masih ada. Lebih baik langsung kepoin aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat ya, Bang Bong Musik Bekasi. Oke, okay? Thank you. Ini review singkat Telecaster Classic 550. Jadi banyak banget yang emang request minta di demoin. Akhirnya pas ada waktu gue bisa sempet demoin. Oke, okay? Thank you. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau nyari gitar ini atau mau dengerin, sekedar dengerin review ini. Thank you.